lagi bersama kita duo double. Oke, okay, ada saya Aib dan saya Tama. Kali ini kita bakal grebek musisi. Yes. Episode pokoknya banyak banget yang sudah kita grebek dan pastinya kita spesial banget hari ini. Kita ada di daerah UNES. UNES, Universitas Negeri Sampangan, Semarang. Kita udah tepatnya di Danau Kopi. Luar biasa. Ini tongkrongannya teman-teman Johnny Good Boy. Wah. Jadi dengar-dengar katanya mereka ini lagi pada nongkrong. Oh gitu. Tadi udah dikontak belum tadi? Udah. Tapi sudah komedi ya. Tapi di dalam yang mana ya? Lagi cuman nggak tahu bakal digerebek ya. Iya. Nah. Jadi langsung aja kita gerebek mereka kayaknya. Jadi kita bakal banyak banget nanya seputar tentang Johnny Good Boy. Benar sekali. Langsung aja kita ikutin yuk. Sama Johnny Good Boy dan tempatnya adalah di Danau Kopi ya. Betul, sekarang kita langsung aja mau ngobrol-ngobrol santai. Oke, kalau gitu kita ngobrol langsung. Yeay, dan kali ini kita akan berbicara seputar tentang apa nih? Seks. Kita udah bareng teman-teman dari Johnny Good Boy. Yeah. Gerebek musisi. Tap tap tap. Oh, tadi Fatur enggak kompak ya? Iya. Ulang lagi apa? Ulang lagi. Enggak, Fatur sendiri aja. Yuk. Ya, siapa ya? Ngomong tadi ya. Berapa musisi? Tok tok tok. Ora wedi. Salam. Soalnya Fatur habis digurah ya? Iya, luar biasa. Telinganya tetap hilang. Telinganya habis digurah. Oke, Johnny Good Boy. Perkenalkan dulu dong personilnya. Ada siapa aja? Kayaknya ini enggak lengkap nih. Ya, nih dari mulai ini dulu nih. Apa yang paling baru? Coba kenalin dulu, bro. Kenalan sendiri itu ya? Iya. Kenalan sendiri? Iya. Halo, nama saya Arya. Ya. Arya? Nama saya Galuh, basis. Galuh pada basis. Wow. Arya tadi gitar ya? Oh iya, gitar. Pengganti si Fatur ya? Iya. Oke, dan selanjutnya. Saya di suara, gitar juga. Halo, saya Fatur. Vokalis gitar juga ya? Enggak gitar mas. Udah dipecat jadi gitaris. Makanya sekarang jadi gitaris. Mainnya jelek. Berarti bisanya GCD doang, GCD gitu. GCD, GCD doang. Drummernya mana yang KPK tuh? Kayaknya udah mau keluar deh. Gini, drummernya lagi kerja di ini apa persidangan gitu. Oh, jadi, hakim sih ya soalnya. Oh, lagi dihukum. Lagi dihukum. Oh, gitu. Lagi ditangkap. Lagi dihukum. Pantesan ya? Kemarin ketemu di Dung Pane sih. Dung Pane. Oke, Johnny Good Boy. Seperti biasa, profilnya dulu kita mau kulik ya nggak? Kenapa bisa kalian itu terbentuk atas nama Johnny Good Boy? Coba dong ceritain. Duh, Mas di suara kali ya. Coba Mas tuang. Iya. Yeah. Sekali sekali. Karena ini bisa dijum-jum otomatis sih. Oh gitu, jum-jum. Kayak baju lucu tuh. Iya. Kayak TikTok gitu ya, kayak TikTok juga bisa jum-jum gitu. Jadi ini awalnya Johnny awalnya tuh ceritanya gini, dari awalnya aku dulu punya band, terus vokalisnya pindah ke Jerman. Abis itu bubar kan. Ketemulah di suara di warung Burjo. Ketemu di Burjo lagi main motor aku waktu itu. Jadi anak motor kan. Terus ngobrolin motor. Abis itu ngobrolin musik tuh. Wah, ternyata dia jago referensi musiknya tuh banyak gitu. Terus tapi belum punya band. Kebetulan aku punya lagu nih. Awalnya aku sama drummerku tuh main skate bareng kan, main skateboard bareng. Itu dulu pengen buat project band hardcore gitu. Wow. Wow. Hot school punk. Ternyata chordnya susah. Tetep. Chordnya cepet banget nih, gak bisa. Aku bisa denger lagu Serina kan. Gak bisa. Wah, gimana ya? Aku butuh gitaris nih yang emang bisa ngisi kekosongan itu kan. Terus ketemulah dia suara di depan warung kebabku dulu. Oh, ketemu di jalan. Enggak sengaja. Enggak sengaja ketemu di jalan. Ini beneran ketemu di jalan. Tapi ini waktu di Indonesia kebab lo. Iya kan emang di Indonesia. Oh, lain di Turki. Kebab Ababu. Ababu. Saingannya. Saingannya. Kebabnya Fatur kan kebablasan. Kebablasan. Jadi ketemu di ceritanya aku udah booking studio berdua doang, biasa kan latihan berdua doang. Oke, duo ya dulu ya. Ah, terus kebetulan tiba-tiba ketemu Deswara di jalan sama temennya, aku panggil aja langsung kan. Mas, malam latihan langsung mau ikut latihan enggak bandku? Kebetulan dia ayo kan.
ya udahlah, jadi langsung kita latihan di studio, bawain lagu sendiri. Kebetulan dia main gitarnya gokil kan. Wah, terpanah aku. Kaget banget kan. Mainnya kayak pai BIP. Coba dia kan muka kayak Jarwo gini. Muka kayak Jarwo terus main gitarnya jago. Wah, terus dia yang ngerti soal sound dan lain-lain kan. Kebetulan lagu udah banyak tuh. Cuman ada satu lagu nih Jenny yang emang kayaknya enak nih dikulik ya. Kita enggak, aku enggak bisa main kenceng, deh suara mau ngulik hal baru, akhirnya jadilah lagu itu. Oh, gitu. Berarti yeah. Kayak enggak ditentuin bikin band, enggak ditentuin genrenya apa dulu ya. Dulu bertiga doang, enggak ada basis. Berarti dia belum ikut. Berdua sama temen lu siapa? Itu sama si Jarbut, si Rifu, drummer itu. Oh, itu. Konsepnya kayak 21 Pilots, dua orang doang. Sombong kita. Iya. Di Virgin ya kalau versi homonya ya. Efeknya cuma metal genre doang kan ya. Punya serang. Dan terus kenapa bisa sekarang ada berlima? Karena kita perlu sih. Ternyata kita enggak jago-jago amat. Jadi wah. Iya, ada orang bisa main gitar kan kalau pengamen ngetunnya bagus ya. Lagu cuma Peter Pan deng neng. Wah, ajak ya. Bagus nih ngetunnya nih. Jadi gitu. Kalau band dulunya namanya apa tuh itu? Dulu aku Raindrops Music. Ada di Spotify. Raindrops. Oh, itu udah masuk Spotify juga? Udah, dulu udah masuk Spotify. Tapi sekarang udah di apa Spotify? Enggak, belum. Enggak tahu kenapa Spotify. Seneng banget sama lagu gue. Yang denger 5 doang. Yang denger 5 doang. Saya sih ya. Tapi dari teman-teman UNES juga ya Raindrop ya? Iya, tetap dari teman-teman UNES. Beberapa udah angkatan gua, aku sama vokalisku sebelum dia pindah masih satu angkatan. Oh, ke Jerman kenapa tuh? Enggak tahu, nyusul bapaknya katanya. Oh, bapaknya orang Jerman. Hitler. Kenapa Hitler apa Jujun nih? Kira-kira Jujun. Luar biasa. Ya gitu. Panglima perang ternyata ya. Kita sebenarnya perlu sih dulu Galuh juga kan edisional tuh. Kalau dari Jerman juga kan lu. Dari logo dari logo Sari nih. Kalau Galuh nih usaha kebab-kebab cocok ya. Heeh. Mulai ada item-itemnya cocok gitu kan. Sama sih. Jadi Galuh dulu punya band punk rock gitu Mas, namanya Dialektika. Masih sampai sekarang sih. Kirain lu bareng. Enggak. Dia Dialektika. Jadi dia sering main bareng sama kita kan. Kita ajak aja lah. Ayo Galuh, apa ngisi bantuin aku di bass gitu. Nah, terus dia mau ya udah karena jobnya sepi juga kan. Oh, kalau Johnny lagi rame-ramenya ya? Enggak juga sih sama aja. Enggak juga sama sepinya. Cuman kayaknya ada harapan di sini. Oke, kalau si Arya? Kalau Arya dulu ini dia tuh krunya Johnny, dia dulu sering kalau Jackson sering bantuin ya, megang gitar, megang doang. Oh, pegangin nih. Iya, pegangin lu nih ya. Pegangin gini-gini doang. Pegangin. Karena si Arya lebih jago dari lu, makanya dia jadi gitaris gitu. Mantap gitu ternyata kisahnya. Kalau lu ya, kenapa nih tertarik sama Johnny? Skena kan? Yang baru lah ya, dunia musik yang baru. Kalau aku kan dulu emang diajak si Fatur sih. Terus aku juga ingin apa ya? Rodo ingin begitu. Ingin band-bandan yang rada-rada slow. Yang easy listening. Okay. Emang Johnny itu easy listening ya? Kalau menurutku ya. Anjir. Lalu kayak anang gue kan. Kalau aku sih yes. Soalnya kan kayak beda-beda juga ya sih. Suara juga dari beatnya yang kencang banget ya. Metalnya dia sih. Karena udah tahu sendiri kan rambut dia kan gondrong tuh. Untuk ikutin situ sih step siapa? Stevie Wonder. Stevie Wonder. Tapi keren loh ya rambutnya. Jadi sama mana deh. Alemong. Udah gondrong jago fingering ya enggak? Wah. Ceweknya enak tuh kalau gitu. Iya, maksudnya dinyanyiin lagu terus kan. Iya, benar. Menang-menang gini. Nyasar. Maksudnya ngerogoh-ngerogoh tas gitu. Toto maling. Ngerogoh-ngerogoh tas. Metal ada anak punk juga. Iya, hardcore ya. Si Arya. Hardcore ya. Oh, dangdut. Hardcore. Oh, kirain dangdut mirip Darboy soalnya. Nah, ini kandungnya ya ternyata ya. Tadi kan kalau
kalau viewernya yang episode ini mau apa namanya mau booming gitu kan dinamain aja adiknya Darboy ternyata ngeband. Ngeband. Itu boleh juga ya. Mau enggak mau Johnny dangdut nanti. Sekarang lebih masuk ke musiknya sih. Wah, ini musik-musik kalian tuh bisa dibilang kayak rock and roll gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalian ke musik apa sih? Sebenarnya kita dulu, asal suka. Dulu tuh awal-awal tuh aku sama Deswara sering ngulik-ngulik soundnya ini Ahmad Albar yang Kribo. Iya. Kan nada-nadanya agak-agak vintage banget. Agak-agak jadul gitu kan, kayak Shakira. Shakira tuh siapa sih? Shakira yang luar, Piala Dunia. Bukan itu, Waka-waka EE. Zakia. Lupa, sorry. Zakia. Jadi dulu sering ngulik sound itu, terus dulu masih sempat influence band luar negeri kayak apa, The Cranberries ya. The Zeppelin, The Cranberries, Krabs. Yo hey. Bukan itu Cranberries. Jadi guys, dari dulu sering ngulik-ngulik sound bareng, kebetulan aku sering apa workshop bareng berdua. Si saya emang ngikutin mas, sumpah drummer gue ya rekaman yang ngejokin di drummer lu. Tapi dia masih di KPK sih ya, ditahan. Susah emang. Jadi memang harus berapa sekali kan keluar kan? Sultan sih dia bisa keluar kemana-mana. Orang donatur juga sih. Yang penting duit. Yang penting duit. Pokoknya lu enggak jago enggak apa-apa tapi duitnya ada. Jadi tim sumbangannya penting juga kayak gitu. Ada investor gitu. Iya, luar biasa. Tapi memang alirannya ya itu ya, mengalir aja ya kalian. Cakep nih. Iya, mempersingkat gitu ya. Alirannya mengalir ya. Sebenarnya aliran tuh enggak tahu sih Joni mau dibawa kemana gitu. Anjing kayak lagu Armada gitu. Jadi sebenarnya kita pop sih. Aslinya tuh pop beneran, Mas. Aslinya pop tuh. Cuman karena kita sering main di scene underground dan beberapa juga ikut sebagai pelakunya, kita tetap membawakan lagu kenceng sih pada awal-awal. Bahkan beberapa list lagu kita juga yang udah rilis emang ada juga yang kenceng, enggak cuma yang pelan gitu. Oh gitu. Okay. Kayak contohnya Lover itu siapa nih kalau yang kenceng? Jenny slow. Gara-gara bosen ya, beatnya pelan ya dikencengin. Capek. Tergantung acara kalau pang oke. Okay. Oh gitu. Kalau puasa dipelani. Jenny slow. Ini. Bagus sih itu, boleh sih. Boleh, benerin. Jadi kalau ini apa, ada beberapa lagu kenceng kayak yang udah rilis kan, Take It Easy, terus ada Java Island. Ya itu emang sengaja. Java Island kenceng gak sih? Sebenarnya ya sedang lah, kan dibilang kenceng enggak gitu kan. Kenceng enggak? Itu emang anak gigi dua aja, pelan-pelan ya. Jadi ya gitu, beberapa tetap dibagi sih untuk scene underground dan scene apa mainstream lah, tetap kita kan iya ngikut itu ya. Kita tetap pengen apa ya, pengen memperluas jaringan telepon. Jadi kita tetap pengen memperluas jaringan untuk penonton sih, kita pengen expand terus. Iyalah ya, bener. Tapi berarti udah ada 3 lagu apa 4 lagu sih? 3 lagu. Yang pertama itu Jenny ya, sama yang kedua tuh Java Island itu ya. Yang ketiga Take It Easy, baru kemarin, minggu kemarin kalau gak salah. Semuanya tuh artworknya yang emas, si Deswara ya itu dia? Gak semuanya, mas. Coba mas Deswara kalau artwork kamu terlalu seni cupu. Kalau artwork cover tuh, konsep dari Joni tuh sengaja biar satu lagu orang ini, satu lagu orang ini. Jadi beda-beda ya. Kalian iya ya, karena di UNES kan banyak seni rupanya ya. Sebenarnya banyak yang talented, cuman enggak kelihatan kan. Betul. Karena Joni juga baru-baru ini kan kita melihat band apa UNES yang dia ke bawah gitu loh. Jadi kita seneng banget. Keren dengan genre. Bawa ke Sampangan doang. Beli sate Pak Widodo. Ini ternyata jalan-jalan. Wah, jemput cewek Tinder. Tapi kisah nyata lo Tinder tuh. Ada tuh temen tuh jadian gara-gara Tinder itu. Banyak sih mas. Banyak kejadian. Oke. Kalau gue pertama kali denger kan lagu Jenny tuh. Karena easy listening banget. Karena kita pertama kali tampil kalau enggak salah kita di Musik Jenjreng pertama kali tampil. Perdana ya itu tuh. Perdana banget pertama. Jenny itu acaranya yang di acaranya Tukul Arwana, Mas. Tipin Bleret.
Local pride dong. Yeah, local pride. Tapi memang itu songwriternya siapa sih, dari Jenny, terus apa namanya, Java Island? Kalau untuk nulis lagu, aku kayak bikin lagu chord dasarnya aku, terus kayak buat liriknya aku. Tapi kalau misalkan arrangement, iya nih, masterpiece, ya enggak? Gitar, drum, kayak karaokean, masterpiece. Wow, mewah banget ya emang ya. Lu udah nyebutin sponsor berapa kali tapi kan nggak apa-apa, kita kan bebas. Iya, bagi kita juru sponsor. Karena di sini nggak dekat. Nggak dekat, gua juga dekat lagi, bahaya. Nyokap gua nonton. Kecuali itu. Bahaya. Oke. Jadi yang menceritakan tentang apa sih? Kayaknya kalian tentang keromantisan, cewek atau ya, tentang rata-rata kan kayak gitu semua ya? Iya, seks, bener. Ada kayak peringatan apa namanya, biar orang-orang narkoba dan segala macam. Biar orang-orang narkoba. Biar orang-orang narkoba lu. Gitu. Nah, edukasi sih yang dari situ, ada edukasinya ya. Walaupun, iya. Pertama kayak lagu, ada salah satu lagu yang emang belum dirilis tapi sering kita bawain manggung, Anta Beranta Lantai Dansa judulnya. Sebenarnya itu awalnya karena si drummer kita dulu anggota BNN. Drummer, asli ya? Anggota BNN, dia ya tetaplah kita punya, aku bisa observasi dari teman-teman sendiri kan. Terus kejadian-kejadian yang lampau lah ibaratnya, pas masa puncak-puncaknya nakal gitu. Iya. Habis itu wah kayak kepikiran buat lagu itu. Dan beberapa lagu nggak melulu cinta sih, kayak sosial juga, tapi sosialnya yang meleme apa menye-menye gitu ya. Tetaplah kita emang karena anak muda yang baru kenal cinta lah. Lagunya tuh kayak apa ya, permasalahan anak muda tapi kayak nggak pernah diomongin sama orang tua ini. Yang kayak yang kemarin baru rilis tuh overprotective kayaknya ya. Soal yang apa namanya, jenuh dengan apa namanya, si teket sisi itu ya. Soal seks dan sebagainya. Jenuh banget ya. Sebenarnya emang maksudnya, sebenarnya Juni bukannya apa ya, band porno atau gimana nih ya kan? Cuman kayak edukasi doang. Edukasi maksudnya edukasi. Itu tuh terjadi pada masa anak muda ngerantau, yeah. Apalagi ngekos ya kan. Iya sih. Joni sendiri kan gak mungkin kayak ngelakuin kayak gitu. Maksudnya bahaya juga nih. Soalnya nih kalau di grup musisi kan ini ada yang bakal motong-motong itu video-video singkat dipotong-potong gitu. Biar viral gitu. Gak, tetap sih maksudnya ini apa, realita anak muda lah, kayak kisah cinta galau-galaunya, terus kisah cinta bercumbu atau bersenggama gitu. Oh, ya. Kayak gitu anjir. Berarti kisah nyata. Iya. Ya sebagian. Tapi tetap kan aktornya fiktif, ya kan. Enggak pernah ngelakuin kayak gitu. Enggak pernah. Baik-baik orang baik-baik. Fatur apa saudara. Iya, baik sekali sama orang baik. Iya. Gua mau baik sama apa iya? Ibu Fatur. Ayo baik. Kita aja di sini disuguhin ini yo. Luar biasa. Ini es teh, teh hangat. Kan kita minta bir dikasihnya es teh. Oke, luar biasa. Kasih dulu dong. Kasih Fatur. Ini namanya Jack Daniel. Jack Daniel. Jack Daniel. Oke. Jack Daniel Fatur Roman. Jadi enggak haram. Jadi haram ya. Tapi isu-isu sosialnya tetap santai yang dibahas ya. Iya mas, bener mas. Jadi sebenarnya kita nggak mau ngangkat yang berat-berat sih, soalnya kita juga nggak kuat gitu. Karena emang kita anak muda yang biasa-biasa aja lah, anak-anak kontrakan gitu yang emang wah baru ganti cewek nih atau gimana gitu. Ya, terus sih, iya yang sering ketahuan ada bungkus apa gitu ya kan, ada gambar cewek begini. Kita selalu. Iya. Maksudnya sering ada gitu di realita kan, jadi wah gitu. Anjir keren nih dibuat lagu. Pokoknya banyak kan, begitu bangun pagi ada cewek gambar begini ya kan. Satu. Tisu galon maksudnya. Aku. Oh, lagunya emang gokil-gokil sih ya. Jenny Slow. Tapi lagunya rata-rata bahasa Inggris semua ya? Karena aku mengakui untuk orang-orang yang buat lagu dengan bahasa Indonesia itu keren banget sih. Pertama, susah banget. Memilah katanya itu benar-benar susah. Pantes apa enggak gitu. Karena kadang terdengarnya jadi kayak, wah alay ya lagunya jadinya. Kadang makanya beberapa teman-teman yang punya lagu dengan lirik bahasa Indonesia, kalian keren. Wah, mungkin Joni juga bisa ya. Gue
saranin deh buat lagu apa namanya judulnya Gancet tuh. Anjir. Maksudnya apa Gancet itu? Gancet itu Gancet cinta. Kunci enggak bisa keluar lagi. Gancet cinta. Itu kan bahaya juga ya kalau kita mau ada kerjaan kuncinya gancet. Enggak bisa kayak lu nanti keluar dari terali. Kayak gitulah ini. Itu kan inspirasi juga ya. Oh, jadi tapi produksi rekamannya di mana rata-rata? Dari awal sampai terakhir nih TKJC kita di Om Petra. Dia musik berapa sih tuh? Di Jakarta Petra Siombing. Bukan. Oh, bukan. Bukan Petra Siombing yang biji. Bukan. Lagunya biji bener, men. Iya. Maksudnya kita rekaman di ada salah satu senior lah di Semarang gitu namanya Om Petra, dia pemain unitnya Lipstick Lipsing. Iya. Oh, band Lipstick Lipsing. Heeh. Legend tuh. Legend. Suburban Love. Urban Love. Suburban Love. Sama Love Express. Yeah. Yes. Oke. Okay. Oh, itu berarti yang record gitu-gitunya Mas Om Petra. Om Petra ya? Dari awal sampai dari aku mastering, dari aku dari aku Raindrops zaman musik sebelumnya aku udah kenal dia gitu. Sampai Joni tiga lagu ini dia. Dia juga yang ngasih kayak saran-saran gimana ke depannya Joni. Iya, untuk ya wejangan lah buat anak-anak muda yang labil gitu kan. Keren juga ya, keren lah ya. Gokil. Tapi emang harus gitu sih, sering-sering sharing sama apa kayak senior-senior gitu ya, orang yang lebih dulu pengalaman ya. Tahu. Ya, jadi gitulah, tapi dekat kan. Ada kata-kata. Ada sih ada kata-kata, asal faturnya nanti ngedit. Iya. Tapi kalian kan udah sering nih antara panggung besar yang kalian udah melewatin semua proses itu. Sebenarnya kalian ini adalah band major atau band kalian kan lebih pengen larinya ke major atau ke indie sih nantinya? Sebenarnya kita pengen nyuguhin sebuah rasa major di label underground sih, maksudnya di skena underground gitu. Indie rasa label. Kita karena manggungnya Juni kan lebih ke profesi, pengen lebih ke profesional ya. Karena kan kalau selama ini agak masih yaudahlah gitu ya kalau dipanggung. Mungkin itu sebuah karakter gitu ya. Tetap kan saran dari teman-teman, contohnya Mas Tama gitu. Dulu kita enggak punya soundman, asal tancep udah keluar bunyi gitar, wah asik nih suaranya. Tinggal tambahin kan mic vokal kasih kayak dangdut dong ya kan, MC dangdut udah jadi langsung. Gitar lu masih pales-pales enggak masalah. Iya, enggak ngerti tuning lu. Kalau lu itu punya ide, ini gua palesin gua yang biar main gitar. Iya, kalau sama dia sebenarnya yang bikin jelek gitu kan. Jadi gua pengen main nih diajak suruh megangin gitar doang, gua tune-nya gua rusak kayak. Tapi lebih mengisi sih sekarang sih. Kemarin terakhir manggung ada di acara salah satunya showcase tuh keren banget sih, mulai dari sound tuh udah tertata, terus juga apa namanya aksi panggung, terus juga aja langsung banyak penonton yang ke depan. Wah, ya itu gokil banget emang. Kalau Patr udah kita tahu sendiri sih mafia sih yang mafia dong. Oke lah, kalau perempuan kita kalah. Nah, iya. Kita maksudnya berteman gitu. Berteman nih, gue temannya bagus. Sosialnya bagus. Mulai dari tante-tante sampai anak SD, gue temenan asli. Oke. Kayak datar garis. Enggak lah gila. Oke, gue bukan kayak gitu. Sosialisasinya bagus ya. Sama anak apa kayak misalkan ada sama teman-teman yang kayak anak kuliahan, gue tetap main lah gimana sih, kayak kita butuh kalau main sama gue. Cuma mau main sama anak-anak kuliah enggak juga, main ngobrol ya. Iya, main ngobrol maksudnya. Iya, maksudnya ngobrol di kelas. Bener. Jadi sekarang lo Joni ini adalah lebihnya pengen banget lagi menjalani sebuah proses profesional ya. Iya, lebih tepatnya gitu. Mengiyakan aja dulu ya kan. Sebenarnya apa ya, semua band pengen lah profesional kayaknya. Mas ya, aku sendiri karena emang keterbatasan pengetahuan sih, kayak misalkan ternyata tuh sebuah band gak cuman manggung doang gitu. Benar. Di balik layar perlu produksi yang bagus, terus kayak gimmick-gimmick yang tepat gitu untuk sebuah band. Dan aku baru belajar di Joni sih. Keren. Dengan bertemu banyak teman-teman skena di Semarang gitu. Wah, itu sangat apa ya, memotivasi buat teman-teman juga kan, belajar hal baru, kenalan dengan teman baru. Iya, betul. Berarti lu nih enggak jadi pulang Jakarta tuh. Kayaknya sih, tapi enggak tahu. Tergantung callingan nyokap. Dia belum ngabisin stok. Stok out mah. Maksudnya kopi di Semarang tuh banyak banget, tempat-tempat kopi. Masih banyak. By the way, kopinya enak loh, sampai bocor. Bocor nih.